abis ini siapa? Assalamualaikum guys, abang yang baik di sini. So hari ni adik-adik, kita akan prank kakak Ellie. Sebabnya, kenapa? Tahu sebab apa? Sebab kita dah prank Kalisha. Okay, kita dah prank Duffy. And kita juga dah prank abang. Dia seorang je mungkin. Dia seorang sahaja yang belum di prank lagi. Kita kentuk teruk. Buat dia teruk juga. Teruk. Tak puas hati betul dengan dia. Nak prank apa kat Kak Ellie? Kita akan prank rosakkan phone dia sampai pecah. Dan kita akan bagi phone yang baru. Ya, bagi phone baru. Tak payah phone baru. Tak payah. Tak payah. Alright guys, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng tu. Jom kita pergi prank kakak Ellie. Alright, sebelum aku gerak untuk cari phone baru untuk Ellie, aku nak explain sikit macam mana prank hari ni akan dijalankan. So, prank hari ni simple saja. Semasa Ellie tengah tidur, by the way, isteri aku ni memang kuat tidur. Kadang tidur sampai petang. So, semasa dia tidur, kita akan suruh Duffy atau Kalisha ambil phone dia senyap-senyap and then kita akan pecahkan phone dia sepecah-pecah yang boleh. Lepas tu, kita akan tengoklah reaction Ellie macam mana. Jom, kita beli iPhone dulu. Dekat tangan aku ada RM500 dan aku akan bagi dekat orang random yang aku jumpa. Jom dekat aku. By the way, video ni disponsor oleh Okta. Aku akan cari orang yang belum pernah download Okta dan aku akan suruh diorang download Okta dekat phone diorang guna link di description di video aku. Kalau diorang ikut cakap aku, aku akan bagi diorang RM500. Jom. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Saya nak tanya bang, abang ada app Okta tak kat phone abang? Pernah dengar tapi tak pandai guna. Jangan risau bang, saya pun dulu macam abang juga. Sebab tu pentingnya abang kena cari ilmu dengan knowledge dulu sebelum abang cuba sesuatu. Kalau macam saya cari knowledge melalui webinar, live trading session dan lain-lain. Semua disediakan oleh Okta sendiri bang. Abang tekan je link di description di bawah untuk start belajar. Oh, faham. Tapi saya sebenarnya takut juga nak guna Okta ni. Abang tak perlu takut sebab Okta dia tak akan charge apa-apa fee dekat abang. Okey bang, saya tunjuk contoh untuk bulan ni saya dah dapat $835 dan disebabkan Okta tiada hidden fees langsung, saya akan dapat jumlah yang sama bila saya nak withdraw. Tiada satu sen pun yang kurang bang. Abang guna je promo code saya FAIK100 untuk dapatkan 100% deposit bonus dengan tekan link di description di bawah. Oh, menarik juga eh. Tak apalah, saya tekanlah dekat link dekat description abang ni. Okey, dah download dah. Yes, finally abang ni dah download phone Okta dan seperti yang aku cakap tadi, aku akan bagi abang ni RM500. Serius lah ni bang? Serius bang, anggaplah ni rezeki daripada saya bang. Okey, jom sambung video balik. Alright, okay, disebabkan aku tak tahu nak bagi Ellie iPhone apa lepas kita dah pecahkan phone dia, so kita bagi adik-adik yang decide. Kenapa? Syah, kau nak ke mana? Ada rasa kita nak kena. So, setelah berbincang dengan Syah, kita decide nak ambil 13 Pro Max eh. Boleh? Boleh. Okay. Okay. Adik aku pilih yang tu, so kita beli yang tu. Alright, kita dah pilih dah iPhone baru untuk isteri aku, iaitu iPhone 13 Pro Max. So, jom kita start plan kita prank pecahkan phone Ellie. One hour later. Kita dah dapat dah phone Ellie. Tengok ni phone Ellie ya. Sebenarnya dah barai lah. Sebenarnya memang aku dah janji nak belikan dia phone baru. Tapi tak takpelah, kita rosakkan dia. Kita tengok reaction dia macam mana. Okay guys, macam mana kita nak rosakkan phone ni? Sedangkan aku kan.
Kita letak atas jalan, kereta boom. Nice juga tu. Bom bom bom. Boleh boleh buat. Okey, kita buat cara macam ni. Kita akan letak atas jalan dan kita akan lenyek pakai kereta. But also at the same time, dia kena jugaklah campak je kot. Campak paling senang lah, campak. Aku tapi nak campak. Kau macam berdendam je dengan kakak El. Berdendam. Okey, kita akan lenyek pakai kereta dan also kita akan campak handphone ni. Jom. Sabar. Jom. Aku tak sabar. Jangan ganti aku. Penonton-penonton di rumah jangan tiru aksi ni. Aku tak apa, aku profesional. Okay, kita letak lah. Ada kata-kata terakhir. Selamat tinggal, phone kakak ini. Selamat tinggal. Sedih. Atau dua tiga. Laju sikit. Okay, pecah guys. Nampak? Kiri kanan dia pecah. Tapi bagi abang ini belum cukup pecah. So, mari kita pecahkan lagi. Aku suka lah kerja ni. Guys, adalah driver terbaik guys. Baik. Ini tak cukup pecah lagi. Masih tak cukup pecah. Kalisha. So, Masih boleh dipakai. Ancangkan lagi. Oh, elok lagi belakang dia. Tak boleh ni, tak boleh. Jangan. Balik. Okay. Tuh, dua. Tuh, masih elok je. Baling tak baling? Kenapa tak baling je? Aduh, kau tak pandai baling ni. Dah habis, settle. Yeah, boy. Guys, satu. Pecah gila dah habis. Guys. Pecah pun kau. Jangan begini. Cuba pijak. Jangan begini tidinya. Guys, nah. Depan dia guys. Hilang terus ke depan dia. Ini bateri tau. Ni bateri. Ini dalam dia. Ni belakang dia. Ayo. Kalau kakak Ellie marah abang tak tahu tau. Aku takut dia tak percaya ni phone dia. Ni phone dia. Dia beritahu. Dia belakang. Phone dia macam ni. Masa tak cukup pecah. Letak casing balik. Pada casing dia. Tak apa ni. Ni sapu minyak gamak okey dah ni. Tak sikit badan dia. Tak lah. Elok lagi. Boleh guna lagi. Elok lagi. Selfie lagi. Kita dah pecahkan, dah rosak habis sampai tak boleh hidup langsung. Jom, kita tengoklah reaction Ellie macam mana. Biar nak aku takut saya. Takut. Aku ni suami dia lagilah aku takut kau tahu. Aku ni geng takut bini kau tahu. Tak malu takut bini. Astaghfirullahaladzim, baby. Kenapa dengan phone baby ni? Kenapa boleh jadi macam ni, sayang? Dia tak nampak ke? Takkan ada nampak macam ni. Mana dah tahu? Dia tidur macam mana tadi? Kenapa boleh macam ni, sayang? Mana dah tahu? Orang kan tidur. Yelah, you tidur lepas tu dah nampak ke macam mana? Takkan ada macam tu. Sampai terbuka bagian skrin ni. Adik, Rafi. Mana ada dah nampak? Takkan ada nampak sampai macam ni sekali. Suami, you buat lah. Dia baru je sampai tadi. Lagi pun takkan lah nak naik bilik you dengan Fahri. Ke engkau, Rafiq? Aku pula. Lah, datang pecah-pecah kau je dengan abang. Aku baring-baring. Hari ni kan shoot konten lain dengan adik-adik. Mana datang sama gua? Mana ada plan nak shoot konten pecahkan phone ni? You yang tidur dari pagi sampai petang tadi. Itulah, tidur lama lagi. Lah, bukannya aku yang buat. Lagilah bukan aku buat. Tapi tu nak biar je pun ni. Tak tahu. Tengoklah ni. Habis tu nak buat apa? Tengoklah, takkan nak biar je. You nak tidur dah macam mana? Takkan dah lupa. Tak tahu, kejap lah biar tengah main game ni. Siapa? Game tu penting ke? Tengoklah tu. Kita orang dari tadi kat bawah sini tahu tak? Takkanlah macam tu. Tengoklah. Jadi biar kejap habis game ni. Kejap. Dengarlah. Kejap tengah main game. Sabar. Tengok ini. Takkanlah game lagi penting. Tengoklah.
habis game ni, habis game ni. Sabar. Tengoklah. Habis game ni. Letaklah. You balik lagi lah pecah handphone tu. Tak payah balik. Aku boleh buat apa pun. Sama je pecah. You tu tak nak lari dalam main game. Mana tak boleh repair. Kenapa tu tak nak balik lagi? Tapi pecah. You yang buat kan? Tak payah balik-balik macam tu. Berkecailah kaca dia. Siapa nak bersihkan nanti? Hei, Kisha. Tadi kan Kisha ada pergi atas ke ambil phone kakak L? Tak. Tak ada. Si? Ambil setakkan aku nak kejar sendiri. Dari tadi lepas kita orang bersyu, kita orang semua kat sini. Syamil. Tadi kita kat sini je kan? Ya, tak ada mana-mana. Dah, tak ada tipu. Davi, kita kat sini je kan ni tadi? Ha. Kita kat sini je. Ambil setak apa? Padahlah I tahu. Dah, tak apa. Nanti tak kita boleh sama dulu. Tak nak phone tu. Phone nak buat macam mana? Phone tu dah pecah, tak boleh hidup balik. Sayang. Eh, apa pula ayah baling? You lah, habis tu takkan aku macam tu sekali. You ni duduk-duduk pula. Ayah dia tadi kat sini dengan adik-adik. Tak payahlah tolak-tolak tangan orang macam tu. You lah. Ayah, ayah. Dia dekat-dekat. Ya, dia pecahkan phone. Tak ada, bang-bang tuduh orang pecahkan phone. Tak ada, aku pula ayah duduk. You lah, bang-bang handphone dia kat you. Dia tengok phone ayah pecah dah barai. Macam mana boleh pecah? Dia tengok. Tak tahu, tidur je tadi. Cuba dia ambil tengok. Malas apa you yang buat? Suka dulu orang macam tu. Habis tu? What is this man? Takkanlah terhempak. Biar tengok. Takkan terhempak macam tu. Dah boleh je jadi terhempak macam tu. Masa terhempak sampai cabut dari sini? Manalah tahu. Terhempak macam tu katil ke? Teruk sangat. Yeah. Pecah teruk dah tak terhempak. Memang dah tak boleh guna dah ni. Tak ada. You tengok macam tu ke terhempak? Tak. Itu mesti terhempak dan tidur punya. Tak ada. Terhempak. You tengok ikut loncik pun tak ada. Dengar lah. Tu terhempak lepas tu jatuh katil. Tak ada. Apa? You yang buat. I tahu. Okay guys, aku pergi atas. Aku panggil Ellie turun bawah. Korang lepas tu surprise dia dengan iPhone baru mana? Korang pegang lah. Ni. Aku pergi panggil dulu. Takut ni, Davi. Apa takut tu? Kau ni? A few moments later. Sebenarnya ini bukan I punya plan. Sebenarnya ini plan kali Isha dengan Rafi. Dengan Syami. Agak dah jangka. Dengan Syami, dengan Syami. Buka tu buka. Agak dah agak dengan Rafi. Woo! Musing, musing. Ringan je baby. Musing, musing. Cina nak buka. Alamak. Alamak. Cina. Alamak. Boleh boleh buka. Boleh buka tak? Elok jatuh. Mana ada bom baru? Okay. Mana? Cantik. Suka tak? Suka. Tanya. Dah, jangan nangis-nangis, okey? Tanya. 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 Tapi saya tak expect you buat prank tadi kan tengah tidur. Mestilah prank sayang. Takkanlah saya saja nak pecahkan phone you sayang. Tapi siapa pecahkan? Bukan. Kau pecahkan guys? Not me. Bukan. Kasi kawan. Dia. Kawan. You pecahkan. Bukan. You pecahkan. Kalau yang tahu siapa pecahkan, you kena tengok video ni bila dah siap. Okay? Dia buka saya. Thank you so much. Sini, sini. Blok. Okay lah guys. Kalau korang nak tahu siapa pula yang kena prank next kan. Stay tune guys. Stay tune lah nanti korang tengok lah. Korang dah super kan. Mantap. Okay guys, itu saja untuk video kali ini. Aku harap sangat korang enjoy prank yang kita orang baru buat ni. Baby, saya minta maaf tau buat baby nangis. Okay. Alright guys, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe dan tekan loceng tu. Kita jumpa lagi next video. Bye. Bye.